بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وانا فانا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الْمُشْتَرُكِ انزال اي خروج من الشخص بغير ايلاد ومن المشتركي لن اكون سبعان سكنج mustarok yang berkumpul yang berkumpul maksudnya hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan di depan ke ada sebuah penjelasan yang mewajibkan mandi besar itu ada enam yang tiga berlaku bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana yaitu berhubungan dan yang kedua ini inzal terus nanti yang ketiga meninggal inzalun inzal inzal itu keluar air mani ai khurujul mani ai tekesi ai tekesi khurujul mani metuni mani min syakhsin sangkeng seseorang bi ghairi ilajin kalau tanpa ilaj ilaj itu berhubungan wa ingkollal maniyuh wa walaupun sedikit wa walaupun sedikit al opomani. opo mani contohnya kaki trotin seperti setetes Jadi termasuk yang mewajibkan mandi besar yang berlaku secara umum baik laki-laki dan perempuan yaitu keluarnya air mani keluar tanpa ada hubungan intim karena kalau hubungan intim itu ada di bagian pertama walaupun yang keluar itu adalah sedih sedikit seperti stetes walau kanat ala launid dami walau kanat walaupun ono opo kitroh kitroh di depannya status ala launid dami itu berbentuk darah warnanya seperti darah yang keluar adalah warna merah walau kan al khariju bisibijima in au gairi fi yakdotin au naumin bisyahwatin au gairiha walau kan walau pun ono al khariju opo mani kang metu al khariju opo mani kang metu iku bijimain hobernya kana bijimain iku dengan sebab berhubungan atau selainnya jima. Sebenarnya ini sudah e, mencakup pada penjelasan sebelumnya. Makanya di sini karena shawabu halfah ini alangkah banyak dibuang karena sudah mencakup dari penjelasan sebelumnya. Walaupun yang keluar itu dengan berhubungan atau tidak. fi dotin ing dalam waktu sadar atau naumin atau tidur sedang duduk ternyata keluar atau mungkin sedang istirahat ternyata keluar ee uh, au naumin atau tidur berarti mimpi bah mimpi basah jelas karena faktor tidur bisahwatin au gairiha bisahwatin dengan sebab syahwat bisahwatin dengan sebab syahwat Baik keluarnya itu karena syahwat atau tidak. Min torikihil mu'taddi allairihi. Min torikihi. Min torikihi dari jalannya keluar. Al-mu'taddi. Yang biasa. Jelas keluarnya dari jalur depan kalau yang awairih awairih atau selainnya mutat dari jalur yang tidak biasa awairih atau selainnya mutat artinya keluarnya dari jalur yang bukan bukan biasanya Contohnya di tulang tulang bagian belakang atau mungkin bagian belakang ini pecah ternyata keluar keluar air mani untuk masalah definisi air mani itu uh, definisinya jadi keluarnya itu adalah uh, tadafu au laddha. keluarnya merasa nyaman kami ya merasa nih terus uh, kalau keberadaan air mani itu kental uh, cair ya kalau cair maka itu baunya seperti adonan roti ikan dan mani rutoban tapi kalau kering maka itu baunya seperti bayadul bait seperti putihnya tel telur Nah sekarang begini Kadang eh, kita sedang istirahat Itu keluar Itu bu, bu, apa, belum tentu air mani Jadi yang keluar itu Ada kalanya itu adalah air mani Ada kalanya madi dan wadi Paham ya? Kalau yang keluar air mani itu suci Tapi wa, mewajibkan mandi besar Kalau yang keluar itu madi atau wadi Itu najis Artinya sarung atau pakaian yang digunakan itu wajib disucikan tapi tidak mewajibkan mandi besar paham ya? jadi tadi itu termasuk eh, sebagian ciri-cirinya air mani kalau keluarnya ternyata enggak, enggak merasa nikmat, oh itu namanya bukan mani bisa jadi itu mandi dan wadi Con, eh, biasanya keluar bagi seseorang yang banyak aktivitas jadi orang yang banyak aktivitas itu ternyata keluar basah. Itu namanya bukan mandi. Bisa jadi mati dan wadi. sehingga sarung atau pakaiannya dibersihkan tapi tidak mewajibkan mandi besar. Jadi orang yang kurang istirahat ternyata keluar itu bukan mandi. Apalagi keluarnya tidak merasa nikmat. Paham ya? Karena dia kecapean biasanya. <tuh> nah, sekarang ketika dia bangun tidur perasaannya dia tidak merasa bermimpi, tapi ketika bangun tidur ini kok basah nah, dia ragu-ragu bagaimana? maka terserah kalau dia sudah memilih ini sebagai air mani berarti sarungnya tetap suci, tapi bau ya dan wajib mandi besar, tapi kalau dia memilih itu adalah sebagai madi atau wadi, Wah ini karena saya kecapean kurang istirahat dan keluarnya saya juga tidak tidak tahu tidak merasa nikmat oh berarti itu mati dan wadi di sini ada sebuah bahasa walau syakafihi hal huwa maniun awadiun ketika ragu-ragu apakah yang keluar itu mani atau wadi falahu an yakhtaro kaunahu manian maka orang itu diperkenankan memilih itu manis sehingga kalau dia sudah terlanjut memilih air mani maka wayar nah, dia mandi mandi besar. Kalau awadian kalau dia memilih wadi maka ia siluhu wayatawat maka dia me, apa membersihkan membersihkan bajunya ya mensucikan anggotanya yang basah tadi dan berwudu tapi tidak wajib mandi besar. Paham ya? Jadi tidak setiap yang keluar itu adalah mani. Mani kalau sesuai dengan uh, kriteria atau ciri-ciri tadi, keluarnya tadefuk Keluarnya merasa nikmat. Kalau rutoban, kalau masih basah itu uh, ciri-cirinya seperti uh, karihil ajin seperti baunya adonan roti, tapi ketika sudah mengering, sudah ingkan manyu jafan kalau sudah kering maka uh, rihnya itu bayadul bed seperti baunya uh, apa putihnya tel telor. All ini yang ke mana itu keluar dari di jalan yang luar biasa. Kaaning kasarosul buh fakhorajamaniyum kaaning kasoro seperti pecah mungkin jatuh dari pohon atau dari kendaraan pecah sulbu tulang punggungnya sulbu opo tulang punggungnya wong tulang punggungnya pecah mungkin karena kecelakaan atau bagaimana sehingga fakhoraja maniuhu fakhoraja mengkometu opo maniu opo air maninya wong ini keluar dari tempat yang tidak biasanya